Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pencinta Sona Audio Indonesia, gimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kelancaran rezeki dan kesehatan selalu. Amin. Ini mau cek sound asli 186B ya, yang B. Ini atau bisa disebut juga dengan asli Orange 18 in. Wattnya sampai 3200 watt peaknya. Ini mau dicoba di box damput lagi. Box damput. Oke, ya. Sekarang kita unboxing dulu lur, gimana model dan bentuknya. Jangan lupa subscribe. Awas deh. Ya, ini lur. Nah. Ini nominal diameternya 460 mm atau 18 in. Nah, power ratingnya handle-nya 1600 watt, ini minimal untuk peak-nya sampai 3200 watt. Terus untuk voice coil-nya 152 mm atau 6 in. Untuk sementara itu dulu, kita coba buka barangnya. Ya, ini dia coating juga ya. Anti air. Ini besar banget loh. Ini tempat coilnya ya. Voice coilnya di sini. Dia tekstur nggak polos. Terus kaku banget ini. Sangat kaku. Kita balik lihat magnetnya. Ini yang seri B, jadi magnetnya warna putih. Ada tulisan asli di sini. Nah, ini asli. Asli. Ini tuh hologramnya. Original. Nah, sekarang kita langsung saja instalasi box-nya. Ya, sudah saya instalasi. Ini instalasi simpel lagi dari handphone, terus masuk ke mixer Bluetooth. Mixer 4 channel dari asli, terus masuk equalizer asli. Equalizer asli dipecah ke power asli buat mid sama ke power crash audio buat subwoofer yang angkat speaker Orange. Yes, kita putar lagu aja lur, biar cepat.
terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton channelnya Nana Audio. Dikarenakan udah mau maghrib, jadi cek sone gak lama. Yang penting sudah mengerti karakternya, karakternya daripada asli asli 18 6B. Ini banyak perhitungan kalau pakai speaker ini, karena perlu daya yang besar dari daya listrik rumahnya, harus pakai genset ini, atau untuk 3 paket minimal 3 paket, kalau 2 paket 900 watt nggak kuat dia, karena makan daya besar. Terus untuk powernya juga minimal kelas GB untuk powernya ini, karena untuk power kecil dan buat kecil nggak kuat, minimal 1600 watt untuk satu channelnya minimalnya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.